Hai, assalamualaikum semua. Kali ini Wilda Mam bikin roti tawar pelangi atau rainbow bread. Yuk simak video dan resepnya ya. Bahan pertama, Wilda Mam pakai 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 20 gram susu bubuk, 20 gram gula pasir atau setara 2 sendok makan, kemudian 1 sendok teh atau 3 gram ragi instan. Lalu Wilda Mam juga pakai setengah sendok teh bread improver. Jika tidak ada, bisa di skip ya. Kemudian ini diaduk rata dulu, lalu kita bentuk cekungan di tengah untuk meletakkan cairannya ya. Bahan cairnya yaitu 80 ml susu cair dingin, ini dari kulkas ya. Kemudian juga 80 ml air dingin dari kulkas juga. Nah, kemudian ini akan kita mixer. Ini Wilda Mam gunakan lagi mixer Turbo Pro Chef dari Turbo ID. Dilengkapi dengan stainless steel bowl serta mesinnya dari Metal Gear sehingga awet dan kuat. Dilengkapi dengan 3 macam pengaduk, salah satunya adalah hook yang aku gunakan ini. Aku gunakan kecepatan 3 untuk memixer adonannya. Nah, jika sudah setengah kalis, kita masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian 30 gram margarin. Kita mixer adonan ini hingga kalis elastis ya. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis. Untuk adonan roti yang bagus itu sampai membentuk window pan. Jika kita bentangkan seperti ini, tidak mudah robek. Selanjutnya adonannya kita bulatkan dan taruh di alas kerja. Kemudian adonannya dibagi menjadi 6 bagian. Kalau mau sama rata bisa ditimbang ya. Kemudian di masing-masing adonannya kita beri pewarna makanan. Aku gunakan 6 warna pelangi yaitu ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Lalu kemudian setelah ini kita teteskan pewarna, langsung saja diaduk hingga tercampur rata atau di mixer. Nah, seperti ini sudah dibulatkan, lalu kita tutup plastik dan proofing hingga mengembang kurang lebih 30 menit. Nah, selanjutnya alas kerja kita bisa oles dengan sedikit minyak. Lalu ini aku ambil satu bagian pertama dulu yang berwarna ungu. Ini kita pipihkan dengan telapak tangan saja ya, yang diberi juga sedikit minyak. Atau kalau kalian mau bisa memipihkannya dengan rolling pin ya. Setelah adonannya lebar seperti ini, kemudian kita gulung. Lalu siapkan loyang. Ini Wilda Mam gunakan loyang ukuran 22 x 10 cm. Kita letakkan adonan ungu di dalamnya ya. Untuk adonan kedua yang berwarna biru sama juga kita pipihkan, kita buang gas atau udara di dalam adonannya ya. Nah, ini cukup dipipihkan seperti ini saja, tidak perlu digulung. Lalu kemudian kita ambil loyang yang tadi berisi adonan ungu, kita tumpuk adonan biru ini di atasnya. Pastikan untuk menumpuknya ini secara padat ya. Untuk adonan ketiga berwarna hijau sama juga kita pipihkan hingga udara di dalam adonan keluar semua. Kemudian sama seperti tadi kita tumpuk lagi di atas adonan berwarna birunya di loyang. Yang selanjutnya adalah yang berwarna kuning, sama juga seperti tadi kita pipihkan lalu ditumpuk lagi di loyang.
Untuk warna yang kelima yaitu jingga, kita pipihkan dulu. Kemudian taruh lagi di loyang. Dan yang paling akhir adalah lapisan berwarna merah ini ya. Sama juga kita pipihkan dan letakkan di loyang. Setelah itu kita tutup dengan plastik dan proofing hingga mengembang 2 kali lipat, bisa sekitar 1 jam. Nah, seperti ini sudah mengembang. Ini aku semprotkan permukaannya dengan air untuk siap dipanggang. Jangan lupa tadi kita sudah mulai memanaskan oven ya. Kemudian kita panggang rotinya, masukkan ke dalam oven. Ini aku gunakan oven Turbo Carino dari Turbo ID. Untuk deskripsi produk dan link pembelian sudah aku cantumkan di deskripsi ya. Ini aku panggang rotinya di suhu 180 dengan api atas bawah kurang lebih sekitar 40 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini bolunya baru aku keluarkan dari loyang. Kita oles permukaan rotinya dengan butter atau margarin. Kemudian bisa langsung kita keluarkan rotinya dari loyang. Dan nanti setelah rotinya dingin, baru bisa kita potong-potong ya. Nah, seperti ini hasil dari roti tawar rainbow-nya. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, sangat enak dinikmati dengan selai kesukaan. Bisa dengan selai coklat atau selai strawberry atau yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk resep dan video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.